Assalamualaikum. Apa khabar semua korang? Apa cerita musim PKP 3.0? 3.0. Okey. Korang tengah buat apa kat rumah ni? Ha? Hello. Halo, halo, halo. Cik komen sikit. Kan aku cakap seorang-seorang pula kan? Cik komen sikit nak tengok. Salam semua. Kabare. Steady Triton, Muhammad Fahmi. Selamat Hari Gawai, Bang Jo. Selamat Hari Gawai. Gawai ni Sarawak ke Sabah? Sarawak. Kamek sayang kita. Kamek sayang kita. Betul lah. Wow, wow, wow. Dah masuk komen. Okay, baik. Layan movie, guling-guling. Weh, lajunya komen. Okay. Saya sebut-sebut nama seorang-seorang eh. Syah Rimi Cik Jamil. Salam sore. Buat review Triton. Okay, video Triton ada banyak lagi tak keluar. Tunggu, sabar saat no. Sekarang ni baru siap edit yang kita pergi buat aksesori. Pasang aksesori. Memang handsome. Memang gempak gila kita tu jadi dah buat aksesori. Habis je buat kat KL je. Abang Jo sihat? Sihat alhamdulillah. Nama awak tak boleh baca tulisan bahasa Cina ke apa, saya tak pandai. Masak-masak lah Abang Jo. Duduk rumah je layan TV. Ira Amira. Abang Jo nampak seluruh sikit. Pergi gym mana pula kau? Saya tak gym. Saya kat rumah mesti PKP ni. Saya buat simple exercise lah. Saya buat push up. Saya buat dumbbell. Beli barang-barang semua dekat online je. So ingat lepas ni nak start jogging lah. Okay, baik. Tengah prepare untuk kelas online kejap lagi. Faris Afiq, bagus. Musim-musim sekarang ni belajar je lah online. Tok lelaki baru mawa nama gapo? Apa tak tahulah tok lelaki baru dia nama gapo. Okay, baik. Oi, banyak geng-geng Triton masuk. Benjo, balaslah komen kita ni. Dinda hair, saya balas verbal je. Saya tak sempat nak type semua. Hadir sobat. Set sobat ni, set Joe Malaysia ni. Okay, baik. Hai Abang Adil. Okay, kat sini siapa yang tengok Rindu Awak Separuh Nyawa? Siapa nak tahu ending dia macam mana? Ramai tanya saya, Sarah hidup lagi ke? Adil, Sarah hidup lagi ke? Siapa kat sini layan apa ni, Rindu Awak Separuh Nyawa? Abang Jo masak kan? Abang Jo tak masak kan? Abang Jo order je. Semalam punya makanan ada lagi. Rindu Awak Separuh Nyawa. Siapa tengok kat sini? Cuba komen sikit. Wan Syazali Fikri, saya. Okay. Wow. Demo patut tumbuk, Nas tu tak boleh tumbuk. Pengarah tak bagi tumbuk. Saya dengan Syukri Haya kawan baik. Dia sangat baik. Dia respect gila kat siapa-siapa pun kat set. Kau cakap dengan saya, bang, saya aku cari. Sopannya budak ni. Tapi saya kredit lah kepada pelakon-pelakon Redout Separuh Nyawa. Syukri Haya sangat hebat. Bila saya tengok balik cerita tu, saya ingin satu hari aku nak berlakon macam mana dia berlakon. Dia punya feeling. Kau tahu tak, dia dekat set ni dia gila-gila tau. Dia gila-gila. Kadang-kadang tu scene nangis, scene orang tengah nangis dia boleh buat lawak bodoh. Kalau saya tak boleh lah. Saya sebab kita tengah fokus nak nangis. Nak nangis kan senang. Dia tengah-tengah nangis. So tengah-tengah syuting dia director cut ke tengah-tengah dia boleh buat lawak bodoh. Air mata keluar. Dia memang seorang pelakon yang sangat hebat. Sangat hebat. Dia dekat set dia gila-gila je, tapi bila on action je, dia masuk watak Nas dia memang menjadi dia. Saya kagum gila Syukri Haya. Lepas tu pendatang baru Norin. Dia Norin ni dia bukan baru sebenarnya, dia dah lama berlakon daripada kecil lagi. Cuma dia on and off. Dan dia sebenarnya gamers, dia influencer. Tapi bila dia berlakon, dia buat watak Kiss. Power gila dia. Kalau dia menangis, aku tengah syuting, dia nangis, aku pun boleh nangis tau. Memang power. Memang power. Lepas tu, Ukasha tak cakap lah. Dia memang sangat kasih mesaram. First saya baca skrip, saya tengok. Ini Ukasha ni. Sebiji dia dapat pelakon. Memang Ukasha. Dan Ukasha berjaya membawa watak kasih mesaram tu. Power. Notiria. Semualah yang berlakon dalam cerita ni. Hebat-hebat lah. Hebat-hebat. Dan kita orang syuting pun memang tough lah. Kalau kau nak tahu, 7 bulan kita orang syuting ni sebab by right dalam 3 bulan macam tu je. Tapi sebab COVID, on and off, ada yang kena COVID, ada yang kena quarantine,
ada yang macam-macam isu lah, sangat banyak isu, bertukar director, bertukar team, pelakon je tak boleh tukar. So akhirnya bila kita dapat hasil respon daripada korang semua, saya rasa satu kerja yang saya rasa puas hatilah, berbaloi lah. Eh, okay. And then kau nak tahu tak satu cerita yang kita shoot scene rumah terbakar tu? Itu gila siut. Kita orang punya call time pukul 5 petang. Masa tu sebelum MCO, sebelum puasa. Shooting, 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 menunggu, menunggu, menunggu. Shot yang saya jatuh, kalau kau tahu tak yang meletup tu, pow, meletup saya jatuh tu. Itu saya dah tak larat tidur dah. Tidur dalam kereta, tidur bawah pondok, tidur dekat rumah. Lepas tu, dia orang kejut saya pukul 5 pagi, kita shoot. And then shot tu kita buat ngam-ngam azan subuh. Lepas tu lepas subuh sambung lagi sikit. Nak sambung lepas tu dah tak boleh dah sebab dah siang. Sepatutnya, the whole scene rumah terbakar tu kita buat dalam masa satu hari je, satu malam je. Tetapi disebabkan delay, macam-macam cabaran sebab kita bakar rumah tu betul-betul. Tapi tak adalah rumah tu hangus rentung. Kita panggil tim yang expert lah datang buat kan. So, kena sambung balik. Dan kita sambung balik bulan puasa hari tu. Scene tu saja kos saya rasa tak tahu berpuluh ribu lah producer Claudine untuk nak buat scene tu. Tapi pada saya berjaya lah. Itu antara climax scene dalam Cinta Rindu Awak Separuh Nyawa ni, yang bila tengok acting Syukri Haya, Norin, power babe. Saya sebagai seorang pelakon, saya jealous. Aku nak buat lah watak dia macam ni. Saya nak buat watak dia macam ni. Power gila, power gila. Suka boleh tag lah pada Norin, pada Syukri Haya. Saya puji depan-depan lah ni. And then Ukasha jugalah, Ukasha juga. Okay. Aku tak sempat baca komen. Ni, oi semua tanya. Geram dekat Uda. Uda memang, korang tengok episod malam ni, memang dia buat hal lagi. Korang tengok episod malam ni, Uda buat hal lagi. Korang tengok je pukul 10 nanti. Then, apa lagi komen ni? Okay. Favorite idea, terima kasih. Idea watak saya tak banyak sangat pun dalam cerita ni sebenarnya. Saya bukan main, consider main cast lah, tapi bukan hero utama. Sebab saya sekarang ni saya tengah sibuk dengan bisnes saya. So saya tak boleh commit shooting yang panjang sangat kalau jadi hero hari-hari nak shooting. So saya ada setakat orang kata memenuhi Allahu Akbar, apa nak cakap, mengingat tangan malam ni? Okay. Memenuhi kriteria lah, cukupkan sah. Okay, baik. Banyak gila komen weh. Thank you weh. Thank you, thank you. Ada yang bagi star. Thank you very much. Oi. Banyak yang bagi star juga eh. Terima kasih. Terima kasih bagi star. Okay, bye. Weh, view tinggi eh. Yalah, korang duduk rumah kan. Okay, so hari ni kita bukan nak cerita pasal Rindu Separuh Nyawa sangat. Demo ambil watak antagonis lepas ni. Teralah jadi super jahat pula. Saya... Sebenarnya saya cakap tuan-tuan, saya baru bercakap tadi dengan Otai Saleh Yaakob, kau saya tadi. Dari semalam lagi, Saleh Yaakob ni sekarang kalau nak tahu, dia dah tak jadi di radio. Dia lebih kepada, dia bukan penceramah agama lah, tapi dia ke arah ketuhanan, dia berdakwah kan. Dia cakap apa tau, dia cakap dengan saya lah, Fizo kalau boleh lepas ni elakkan ambil watak jahat. Sebab apa tau, dia kata, bila kita ambil watak jahat, betul lah kalau lakonan tu menjadi skrip tu bagus, wujudnya watak jahat untuk mengisahkan orang yang baik dalam kita tu, untuk menyampaikan mesej yang baik. Even dalam kehidupan kita pun, adanya orang jahat bukan sebab dia jahat, tapi Allah hantar dia untuk kita belajar sesuatu, untuk create kita punya emotion, untuk menyedarkan kita. Asbab benda tu nak jadi, dia lah asbab. Okay, korang kena faham. Tapi bila dalam drama ni apa yang Abang Saleh Yaakob cakap dengan saya lah, which is ada someone pun pernah cakap dengan saya sebelum ni, bila kita buat watak jahat ni, orang akan benci. Orang akan benci, orang akan maki kamu. Saya pernah kena ludah, saya pernah kena maki depan-depan sebab watak jahat yang saya bawa. Dari segi kualiti lakonan, dari segi career, bagus. Orang benci, maksudnya sampai. Tetapi
benda yang kurang bestnya, bila orang benci adalah satu satu doa, satu energi yang membagi orang maki hamun kau. Cuba bayangkan kalau 40 orang benci maki hamun, apa jadi pada diri kita? Aha, itu yang buatkan saya terfikir. And then benci, perasaan, kata-kata adalah satu doa. Dan kita berada di dalam energi yang tak bagus. Ha, I'm talking about energy. Siapa yang belajar NLP, siapa yang belajar spiritual, dia faham tak energy. Bukan saya cakap saya tak nak bawa watak jahat dah. Cuma saya akan pertimbangkan lah. And so saya akan bawa watak-watak yang lebih memberi inspirasi, lebih menyampaikan message-message yang baik, yang bagus. Ha, InsyaAllah lah. And, okay, baik. Bagi star kena bagi duit pula. Tak ada. Aduh, tiap-tiap malam air mata aku tumpah. Sarah dia selamat ke? Okey, nak benjo teaser tak sikit? Benjo teaser sikit. Okey, baik. Okey lah, aku cakap lah eh. Okey. Haa, betul. Tak payah bawa watak jahat benjo. Sampai keluar orang tengok jahat. Saya takut dah bawa watak jahat. Saya kena maki teruk dah sebelum ni. Kan? Okey. Baik. Macam ni lah. Eh? Okey. Okey. Saya nak bagi tahu. Okey. Assalamualaikum. Abang Ju, mana Cik Yam? Cik Yam esok saya ambil Cik Yam. Eh, esok nanti esok lusa lah saya ambil Cik Yam, saya buat live. Okey, macam ni. Sarah sebenarnya ada, dia tak mati. Eh, aku ni spoiler ke? Sarah ada, dia tak mati. Ah, kau tunggulah, kau tengok. Ada, Sarah ada, ada. Sabar, sabar. Dia tak mati lagi. Dia ada lagi. Kau tunggu je lah. Okay, baik. Sekarang ni Abang Jo nak share. Sekarang ni musim apa, semua tengah susah, semua tengah fikir yalah, apa nak jadi. Kita MCO, COVID. COVID ni tak tahu bila akan berakhir. Dan saya sarankan semua ambil vaksin supaya kita tengok kan negara-negara lain, UK. My friend bagi tahu dia dekat UK. UK dah boleh keluar, dah boleh jalan-jalan, tak payah pakai mask. Macam biasa dah. Sebab I think majority dah vaksin and then diorang case makin menurun sebab mostly semua dah ambil vaksin. So kita mesti kita tak ingin back to normal lah. Dan tanggungjawab kita, kita pergi ambil vaksin je. Kita pergi ambil vaksin, kita get ready, apa-apa pun kita serah pada Allah. Cuma kita buat bahagian kita. Kita buat bahagian kita, kita settlekan vaksin, kita sama-sama jaga kita. Eh? Okay, baik. Okay, so saya nak cerita ni. Saya ni dulu, saya, kalau yang ramai masih ingat lah, saya pernah jatuh bankrupt. Saya pernah muflis. Saya tak ada apa-apa. Masa mula-mula saya nak naik dulu, kalau kau ingat lagi masa saya start berniaga-berniaga, masa tu saya memang tak ada apa-apa. Saya muflis. Dulu ada satu bab bisnes dulu lah, cerita 10 tahun lepas dengan partner saya dan saya ditipu lah. Saya kena jumlah hutang tu sebanyak 8 juta ringgit. Ni hutang bukan personal tau, company. Kau jangan salah faham. Company, bila nak buat company nak expand their business, company tu buat loan 8 juta. So 8 juta punya loan tu atas nama company dan saya sebagai director company. Okay, boleh lah. Kita tak cakap pasal rindu awak separuh nyawa kejap eh. Kita cakap pasal sekarang ni semua orang tengah fikir apa nak buat musim COVID, apa nak buat MCO ni, PKP sampai bila. So saya just nak cerita recap sikit lah eh. Dulu saya pernah jatuh, pernah drop. Korang boleh share video ni. Korang boleh share video ni. Saya nak sampaikan sesuatu supaya bagi inspirasi, bagi semangat kat korang semua. Saya pernah drop, saya lost 8 million. Saya jatuh, saya bankrupt dan saya kena tanggung hutang sebanyak 8 juta ringgit. Okay, apa yang saya buat masa tu? Sebab tu saya bukan nak cakap apa, musim COVID ni saya, of course semua orang terkesan tapi saya tak panik sebab saya pernah lalui situasi yang lebih teruk daripada sekarang ni. Waktu tu saya diisytiharkan bankrupt, saya zero, tak ada apa. Account bank kena freeze, harta semua tak ada, zero, totally zero. Dan macam mana saya bangkit balik? Apa saya buat? Berapa ramai nak tahu? Cik komen sikit. Berapa ramai nak tahu? Cik komen sikit. Okay. Okay. Apa yang saya buat masa tu?
Benda pertama sekali saya duduk, saya muhasabah diri, saya buat self reflection. Of course kita ada silap kita, kita ada mistake kita, dan saya tanya diri saya balik. Saya faham, saya mula faham istilah rezeki ni. Rezeki ni datang daripada Allah SWT yang bagi pada kita. Yang pertama, manusia, politik, kerajaan, customer ni semua adalah asbab Allah nak sampaikan rezeki kepada kita. Okay. So bila kita faham konsep rezeki ni, first thing first, kau buang kau punya ego. Kau buang kau punya ego. Contohlah apa yang saya buat bercakap pasal ego ni. Dulu saya rasa saya ego sebab saya selebriti, popular. Dulu saya level-level hero Malaya, top masa baru saya start, hero, peminat ramai. Eh, takkanlah aku nak belajar pasal bisnes? Takkanlah aku nak baca buku pasal bisnes? Takkan aku nak pergi belajar apa semua kan? Eh, segan aku. Ha. So, saya buang. Dan yang kedua, saya dah nekat masa tu, apa-apa jadi pun aku tak kisah. Aku sanggup buang ego aku, tebalkan muka aku, pekatkan telinga aku, saya start jual burger. Saya start meniaga burger di kaki lima tau. Kau bayangkan daripada seorang hero Malaya yang famous, yang ada berjuta peminat, yang income besar masa tu, dan saya tak boleh, saya dapat offer berlakon tapi saya tak boleh berlakon. Saya punya emotionally tak stable. Saya tak boleh jumpa orang, saya tak boleh. So saya decide untuk jual burger. Saya jual burger di kaki lima. Jual burger di kaki lima tau. Bukan jual burger buka restoran, saya jual burger di kaki lima. Okay. So bila saya start jual burger kaki lima tu, di situlah saya mula belajar. Saya belajar, 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 belajar. Saya pergi belajar kelas marketing, kelas ni, kelas ni, kelas ni, kelas ni. And then saya banyak belajar dari segi spiritual lah. Dari segi sedekah, zakat, bantu orang, mudahkan urusan orang. Itunya konsep di sini. Lagi kita susah, lagi banyak kita tolong orang, lagi banyak rezeki kita masuk. By the way, thank you yang komen semua. Saya tak sebab macam komen. Randy Badrul Rosli bagi star. Terima kasih star sender. Okay, so daripada situlah saya belajar, 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 belajar kan. First thing first, buang ego lah. Buang ego. Bak kata orang putih, I will do whatever it takes untuk kita nak strive, nak bangkit balik. Untuk kita nak ni. Buang ego, kau engineer ke, kau ada degree ke, kau pekerja kerajaan ke, buang ego. Kalau saya sebagai selebriti, sebagai pelakon popular, hero Malaya ketika itu, saya boleh buang ego saya, saya jual burger di kaki lima, dan Allah nak tengok usaha kita. Saya ingat lagi masa tu saya meniaga burger, bermula dengan satu stall. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh berkembang dengan izin Allah lah. Usaha kita tambah dengan izin Allah. Sorry, izin Allah tambah dengan usaha kita. Kalau Allah izin, usaha kita tak ada pun tak jadi juga kan. Saya ambil masa lebih kurang 2 tahun, 2 tahun lebih daripada satu store tu akhirnya jadi 150 outlet. Bayangkan satu hari tu saya nak pergi pusing semua outlet burger saya di KL, Selangor, Melaka, Johor dan Kelantan. Saya ambil masa seminggu pun tak habis. Seminggu pun tak habis saya pusing, pusing, pusing tengok budak-budak saya. And then masa tu saya ada lebih kurang hampir 200 pekerja di bawah saya lah. Satu di 5 buah negeri tu. End up, saya jumpa formula hidup. Sebenarnya COVID, saya bankrupt, kita jatuh ups and down ni adalah normal dalam kehidupan. Tapi bila kita jumpa kunci, kita jumpa rahsia, kita jumpa formula macam mana nak cari rezeki, macam mana nak jemput rezeki daripada Allah, benda tu jadi simple sangat. Benda tu jadi simple. So saya tulis buku. Okay, saya tulis buku berkaitan dengan perjalanan hidup saya. Apa membuatkan saya bangkit? Apa membuatkan saya kembali? Sebenarnya hidup saya jauh lebih baik daripada saya sebelum bankrupt. Jauh lebih baik. Allah hantarkan dugaan untuk kita jadi kuat. Allah bagi kita cabaran untuk nak bagi kita kejayaan. So sebenarnya hidup saya jauh lebih baik. Seriously, jauh jauh gila lebih baik. Dan saya pun tulislah satu. Sebenarnya saya dah tulis dua buku, tiga buku. Satu buku masakan, tak ada kaitan dengan topik ini. Yang kedua buku tu bertajuk Fizu Omar. Dan buku yang ketiga saya, yang saya tulis, Alhamdulillah buku ni dapat sambutan, Bangkit Bila Bankrupt. Inilah buku dia. Sebab tu saya share ni, bukan saya niat nak jual buku ke apa. Sebenarnya buku ni dah jual apa dekat MPH, mana-mana outlet satu Malaysia dah ada dah buku ni. Cuma
Saya rasa korang sesuai baca buku ni. Ketika mana semua tengah down, semua tengah drop, moral down, mungkin yang ada hilang pekerjaan, hilang pendapatan, bisnes, korang bacalah buku ni. Sebab apa yang saya lalui sebelum ni lebih teruk daripada suasana COVID sekarang ni, alhamdulillah sedikit ilmu yang saya belajar, sedikit ilmu yang saya ada, saya tulis dalam buku ni. Dan apa yang saya dah buat ini bukan saya just nak tulis semata-mata nak tulis nak ada buku, tapi saya ambil balik perjalanan pengalaman saya yang saya lalui, saya tulis dalam buku ni. Saya tulis dalam buku ni, so tak salah eh kalau korang mula yang tak pernah membaca, cuba korang start membaca. Korang dapatkan buku ni. Ha, saya ada bagi link tu kat Shopee je. Kalau korang tak boleh keluar pergi kedai apa semua, harga dia RM39.90. Percayalah eh, kalau korang baca buku ni, korang akan dapat pelajari sesuatu yang akan mengubah hidup korang. Sebab apa yang saya buat, saya tulis dalam buku ni yang telah mengubah hidup saya. Yang telah mengubah hidup saya. So korang tekan je link tu. Saya tak ada niat nak jual buku ke apa, cuma saya just nak share dengan korang. And the moment korang baca buku ni, percayalah hidup korang akan berubah dan korang akan learn something. This is how saya nak bantu korang semua lah. Saya tak mampu nak bagi duit kat korang, saya tak mampu nak bersedekah, tak mampu nak contribute kepada semua orang. Tetapi by reading this book, I'm very sure that you will learn something. Kau akan start buat something lah. Eh? Okay. Saya berminat dengan business beauty Hana Mini Spa. Okay. Dia macam ni lah. Kalau nak cakap apa yang saya buat sekarang ni, eh, alhamdulillah lepas saya... Buku tu harga RM39.90 je. Dalam ni macam-macam chapter dia, macam-macam topik ada. Sangat sesuai untuk korang baca. Seriously. Trust me. Buku ni bukan nak cerita pasal saya bagus ke apa, tak ada. Saya cerita apa yang saya buat yang korang boleh ikut. Very simple. Investment korang, korang beli buku ni RM39.90 je. Korang order hari ni, esok usah sampai. Bertindak sekarang. Satu kan, orang berjaya ni dia tak fikir banyak. Dia nak, dia buat je. Bertindak je. Bertindak. Dan saya cadangkan korang dapat buku ni, korang terus baca. Baca sampai habis, korang faham apa yang saya nak sampaikan dan korang terus buat. Seriously. Dah banyak orang bila dah baca buku ni, saya dapat respon, hidup dia berubah. Dan dia mula mencari, 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 mencari. Eh? Okay, baik. So, kalau tanya apa yang saya buat sekarang ni, saya ada beberapa buah company. Salah satunya, saya sebagai director Hanan Mini Spa untuk cawangan di Pekan. Dan kita akan buka lagi, saya target tahun ni kita ada 5 lagi Hanan Mini Spa, kolaborasi saya dengan Dr. Hanan. Dan total Hanan Mini Spa dah ada 76 outlet. Okay. Dalam bidang spa, saya bukan pakar dalam bidang spa, cuma saya bergabung kepakaran saya dengan Dr. Hanan, partner saya tu. ATV dekat Kelantan, kita ada Rocky ATV di Jalan Haji Wan Omar, Pasir Putih, kat rumah saya tu, kampung saya, tanah arwah ayah saya tu, saya buat ATV park kat sana. Sana kita ada lebih kurang 20 unit ATV. Saya baru buka FJ ATV di Janda Baik. Baru je siap set up semua. Tapi MCO, PKP ni, so saya tangguhkan launching. Everything is ready. Jalan dia cantik gila. Ada view gunung ganang, ada sungai. Korang boleh tengok rusa, boleh tengok kuda. Naik ATV tu je. Dan serendah RM150 per ride. Lebih kurang 2 jam lah. Korang, saya confirm korang akan puas hati punya. Itu FJ ATV di Bidaisari Resort. Saya akan buka lepas PKP 3.0 ni immediately. And then other than that, my company Fizu Omar Channel, Fizu Omar Creative, kita lebih kepada online consultation lah. Kita banyak klien-klien kita jaga online, lebih kepada social media lah. So adalah business here and there sikit, ada investment sikit. So kalau itulah, saya bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang ni. Setelah saya jatuh, saya rebah, tersungkur dan saya bangkit balik. Okay, baik. So, okay. Macam mana nak order? Okay, Jarah Arif, awak tekan je link yang saya bagi tu, saya pin to top tu. Awak tekan je, awak boleh beli dekat Shopee. Okay, dekat Shopee. RM39.90 je. Kalau tengok star rating pun, very good rating kat situ. Okay.
Nak kerja dengan Abijah boleh ke? Abijah memang nak cari pekerja. Lepas ni saya akan cari manager dan staff dekat FJETV, dekat Janda Baik. Tapi kena duduk sana lah. Kena duduk sana. Untuk tim Fizu Omar Channel, FOC, Fizu Omar Creative, kita masih mencari creative content. Creative content, producer yang berkebolehan. Nanti tu boleh DM saya ke email kat saya. Saya nak tengok apa kebolehan korang untuk jadi creative content. Untuk content-content social media. Okay. Baik. Okay, so siapa-siapa yang dah dapatkan buku ni boleh tag dekat IG Abejo, story Abejo, nanti Abejo repost. Respon korang baca buku ni macam mana. Bangkit bila bankrupt. Ingat eh, korang yang tengah susah sekarang ni mungkin belum bankrupt. Saya dulu sampai bankrupt 8 juta. Macam mana saya boleh bangkit balik? Saya belajar macam-macam benda throughout the journey dan semuanya ada dalam ni. Saya percaya bila korang baca buku ni, korang rasa apa yang korang lalui sekarang ni, rasa macam korang boleh handle lah. Faham tak? Dah baca padu isi kandungan Azwan Hashim. Thank you very much bro. Thank you very much. Azwan Hashim ni sahabat lama saya. Thank you very much. Dia dah baca. Mungkin Azwan boleh share lagi apa yang Azwan dapat dalam buku ni. Terima kasih Azwan. Azwan Hashim. Macam mana nak dapat on buku ni online? Okay, awak tekan je link. Awak tekan je link yang saya bagi tu, awak terus boleh order. And then orang yang bijak, orang yang betul-betul nak ubah hidup dia, dia bertindak sekarang. Dia tidak tangguh, dia tidak berdalih, dia tidak memberi alasan. Dia bertindak sekarang. Okay. Buku ni pun tinggal tak banyak dah dan saya tidak bercadang untuk print lagi. Saya cadang nak tulis buku baru dah lepas ni, saya takkan print yang baru insyaAllah. So kalau habis, habis. Okay. Saya seorang ejen. Kadang tu saya rasa down. Betul, ejen ke, manager ke, business owner ke, is about motivation. Self-motivation. So kalau you ada motivation yang tinggi, you buat apa pun you akan berjaya. Macam mana nak dapatkan naskah ni? Nenda Zalila. Tekan je link tu. Saya dah pin to top kat komen tu. Awak tekan link terus pergi ke Shopee. Awak order je dekat Shopee. Tak payah nak deal dengan staff saya. Tak payah pergi kedai buku. Kedai buku semua ada. Tapi sekarang kita tak boleh keluar. So cuba gunakan waktu PKP sekarang ni untuk korang penuhi dengan ilmu-ilmu yang berfaedah. Eh? Okay. Baik. Tak apa, nanti saya akan buat live lagi. Harga berapa? Alah, hai, RM39.90. Ini kes yang baru masuk. Tak apa, tak apa. Saya menjawab soalan awak. Di Sarawak tak buka cawangan di sini kah? Sarawak belum lagi. Suatu hari kalau ada ATV saya kat sana, nanti orang Sarawak boleh datang. Hai, Dolah Hapak. Lama betul Dolah Hapak aku ni. Harga berapa buku ni? RM39.90 sahaja. Korang beli buku ni, korang baca, definitely korang rasa RM30 tu nilai yang sangat kecil. Ilmu pengalaman saya yang ada dalam buku ni yang saya jamin akan mengubah hidup korang. Tapi korang kena baca betul-betul. Dia simple, dia penceritaan, ada poin-poin yang apa patut korang buat dalam buku ni. Dan dengan sendiri korang akan faham apa message yang saya nak sampaikan. Okay, baik. So, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Nanti saya buat live lagi. Thank you tengok live saya. Siapa kat sini nak, ni kita bercakap pasal rindu awak separuh nyawa lah. Saya bercadang nak buat live, nak invite Ukasha, Norin, Cukri, Haya. Sempena climax rindu awak separuh nyawa. Kalau nak, sila komen ramai-ramai. Share video ni banyak-banyak. Saya tengok kalau share tinggi, saya akan buat live. Dan saya akan jemput diorang semua. Anytime. Okay? Baik. Terima kasih kepada semua. Selamat ber-PKP 3.0. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.